Halo para peserta katekesi keluarga, saudara-saudariku yang budiman. Selamat berjumpa. Salam Desember, salam bulan keluarga. Apa kabarmu semua? Kiranya kita semua menyadari dan menikmati blessing in disguise. Gara-gara momok COVID-19, keluarga-keluarga bisa lebih betah, lebih sering berkumpul di rumah. Menikmati kehangatan rumah yang sebenarnya. Dalam kebersamaan suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara dan saudari, opa oma, dan cucu cicit. Saudara-saudariku, tidak terasa sudah 25 pertemuan katekese keluarga online seantero tanah air. Saya percaya pesan bertuah tentang nilai-nilai luhur dari para gembalamu telah membekali keluarga-keluarga dengan inspirasi untuk merawat terus mutu hidup rumah tanggamu dan mendorong makna perutusan keluargamu di tengah tata dunia. Dan sekarang, pada pertemuan katekesi kali ini, katekesi yang ke-26, bersama saya, Uskup Vincentius Sensi dari Ende Flores, Anda semua saya ajak untuk bincang-bincang lanjut perihal hidup berkeluarga dengan tema Berjalan Bersama Komunitas. Para peserta katekesi keluarga yang budiman, saudara-saudariku, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Bijaksana, di tengah kondisi serba dibatasi karena pandemi COVID-19, melalui gerejamu, keluarga-keluarga Katolik se-Indonesia tetap kau jangkau dengan sentuhan firman kebijaksanaanmu. Tak kurang dari mulut para gembala, uskup-uskupmu, kau letakkan kebijaksanaanmu yang menuntun keluarga-keluarga Katolik setanah air. Kami mohon dengan rendah hati, ketuklah mata hati mereka untuk membuka diri, meluangkan waktu berahmat
melalui kegiatan katekese keluarga online ini. Sepanjang bulan Desember, bulan keluarga. Hadirlah dengan Roh-Mu yang menuntun sepanjang jam-jam katekese, terutama kali ini. Dan berkat yang telah Kau hadirkan dalam komunitas-komunitas pembelajaran, agar keluarga-keluarga Katolik-Mu semakin diberdayakan dan dimantapkan, serta siap pada gilirannya menjadi saksi-saksi-Mu yang handal. Berkatilah kegiatan katekese kami ini. Kami haturkan harapan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mama.
Saudara-saudariku, izinkanlah saya menata katekese ini dalam babakan-babakan dengan gagasan-gagasan sederhana. Kita mulai dengan gagasan pertama tentang komunitas dan Communio Christiani. Saudara-saudariku, kita semua tahu pencetus dan pendiri kekristenan adalah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Imam besar yang sesungguh-sungguhnya, kepala gereja. Ia menghendaki agar siapapun yang percaya kepadanya dan mengikuti dia harus membangun dan membudayakan cara hidup baru. Mari kita membaca sepenggal perikope Kisah Para Rasul tentang cara hidup baru yang dimaksud. Kisah Para Rasul 2, 44 dan seterusnya. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Saudara-saudariku, berkat mukjizat Pentekosta, kerinduan Yesus Kristus akan cara hidup baru mulai diterapkan dan dibudayakan sejak komunitas jemaat Kristen perdana. Dan tidak terasa, komunio dengan segala rincian artiannya berkembang subur sampai menjadi ciri khas kekristenan. Sepanjang sejarah umat manusia, gereja Katolik selalu mengemban tanggung jawab misionernya untuk memastikan bahwa spiritualitas komunio sebagai cara hidup baru para pengikut Kristus mewarnai wajah dunia. Apapun tantangan pengalaman jatuh bangun dalam kenyataan di lapangan, komunio tetap bertumbuh sebagai sebuah spiritualitas dalam hidup para pengikut Kristus. Nah, inilah saudara-saudaraku alasan mengapa bincang-bincang katekese kita kali ini sebaiknya dikaitkan juga dengan nilai-nilai hidup berkomunitas sebagai kondisi Kristiani untuk menumbuh kembangkan keluarga Katolik yang ideal. Saudara-saudariku, kita masuk kepada gagasan yang berikut. Komunitas adalah kondisi yang dikehendaki oleh Tuhan untuk keluarga-keluarga kita. Pandangan gereja Katolik meyakini bahwa
sukses bangunan keluarga amat ditentukan juga oleh komunitas Kristiani sebagai kondisi konkret tempat ia bertumbuh dan berkembang. Keyakinan ini dimengerti sebagai kehendak Allah dari semula. Mari kita catat beberapa hal dari Alkitab. Yang pertama, kisah Adam dan Eva dalam kitab Kejadian bab 2 adalah kisah tentang rancangan agung Allah pencipta agar pasutri paling pertama itu menjadi cikal bakal keturunan yang memenuhi bumi ini dan bertumbuh kembang sebagai keluarga melalui tugas besar untuk menguasai, mengurus, mengelola, menata lanjut alam semesta dengan segala isinya. Gambaran Firdaus yang asli adalah potret ideal tentang komunitas kebersamaan semua makhluk ciptaan Allah bersama Adam dan Eva. Kejatuhan Adam dan Eva dalam dosa, Kejadian 3, mengesankan bahwa kondisi Firdaus komunitas seolah-olah lenyap. Sesungguhnya tidak. Komunitas rancangan kehendak Allah tetap ada. Meski rasa Firdaus aslinya tidak lagi murah meriah, apalagi gratis. Inti pesannya ialah keluarga-keluarga keturunan Adam dan Eva sampai kapanpun membutuhkan selalu komunitas kebersamaan insani dalam kesatuan dengan makhluk ciptaan lainnya, meski dalam kemasan baru pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa dengan segala dampak negatifnya. Kehendak Allah ini ditegaskan kembali dalam masa dari masa ke masa sebagai bagian dari sejarah keselamatan umat manusia. Ingat Abraham yang dipanggil dan diutus pada usia uzur 75 tahun serta tidak punya keturunan dari Sarai istrinya, Kejadian 12, secara ajaib tetap diberi peluang oleh Yahweh Allahnya untuk menjadi bapa dari bangsa-bangsa yang tidak terhitung banyaknya. Kondisi baru di Kanaan yang dihadapi Abraham dan keluarganya bersama komunitas yang terdiri dari Lot, saudaranya, serta keluarganya, para pembantu dan hamba-hambanya, telah menjadikan Abraham dan keluarganya bukan hanya sebagai bangsa-bangsa, tetapi juga cikal bakal iman umat perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapa iman umat perjanjian lama dan perjanjian baru. Ternyata Allah sendiri yang menyempurnakan kelemahan dan keterbatasan Abraham dengan berbagai kebajikan-kebajikan sebagai kepala keluarga besar yang bijaksana, yang selalu merangkul serta cinta damai, yang melayani dan juga sebagai imam selalu merawat relasi setia komunitasnya dengan Yahweh Allah mereka. Luar biasa, Abraham dan keluarganya bertumbuh kembang bersama dengan komunitasnya.
Lalu, keluarga kudus Nazaret adalah patron ideal keluarga-keluarga Kristen. Dari catatan-catatan yang terbatas dalam Alkitab, kita masih bisa mengetahui gaya Yosef dan Maria mengelola keluarganya, yang selalu diselaraskan dengan kehendak Allah. Berbagai kebingungan, kecemasan, dan kegembiraan rupanya menjadi pilihan pola yang dianuti Maria dan Yosef. Mereka selalu berjalan bersama komunitas terdekat untuk berbagi suka dan duka. Tokoh-tokoh kitab suci seperti Zakarias, Anna, Elizabeth adalah tempat curhatan Maria dan Yosef. Dan kemudian ketika putra titipan Allah Yesus hadir dalam keluarga kecil itu, dan Yesus mulai berkarya, keluarga kudus Nazaret selalu berbagi suka duka dengan figur-figur seperti Lazarus, Maria dan Martha, Yohanes dan Yakobus yang adalah kerabat-kerabat dekatnya. Dan kemudian dengan para murid yang komunitasnya dibangun oleh Yesus sendiri. Mereka yang mengikuti dia dengan setia. Mereka-mereka itu, komunitas kekerabatan, selalu meneguhkan keluarga Nazaret sampai di bawah kaki salib Yesus. Singkat kata, keluarga Nazaret selalu berjalan bersama komunitas dalam tugas dan tanggung jawab perutusannya yang berat, yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Saudara-saudariku, Alkitab penuh dengan narasi tentang pembangunan jemaat-jemaat, komunitas-komunitas Kristiani di mana-mana, yang menghimpun orang-orang yang percaya akan perbuatan para rasul tentang Yesus Kristus, Juru Selamat. Satu hal yang dapat kita simpulkan ialah bahwa komunitas jemaat Kristiani yang berkembang begitu pesat sampai mendunia hingga dewasa ini ternyata efektif sekali sebagai lokus dan wadah bagi dinamika tumbuh kembang bangunan keluarga-keluarga Kristen yang sehat. Spiritualitas komunio, besutan roh Pentakosta, tetap berpijar dalam komunitas-komunitas basis gereja, KBG, KUB, hingga saat ini. Kenyataan itu meyakinkan gereja untuk mendorong rukun-rukun hidup bersama Kristiani untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi orang per orang, bagi keluarga-keluarga, bagi kelompok-kelompok peguyupan untuk boleh menimba pelajaran tentang spiritualitas komunio yang diinspirasi oleh roh Pentekosta. Makanya Bapak-Bapak Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes nomor 74 menegaskan orang-orang, keluarga-keluarga dan berbagai kelompok hendaknya memahami perlunya rukun hidup bersama komunitas sebagai ruang untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan hidup. Saudara-saudari, terkandung maksud di sini
bahwa keluarga-keluarga tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri dan keluarganya, melainkan harus berjalan bersama komunitas lingkungan hidupnya yang konkret sehari-hari. Selain KBG atau KUB, ada banyak juga model komunitas di tengah masyarakat yang menghayati pula spiritualitas komunio Alkitabiah. Maka membuka diri secara arif dan kritis akan memperkaya mutu kesejahteraan hidup keluarga-keluargamu. Apalagi yang namanya keluarga Katolik tidak hanya mantap di dalam lingkungan sendiri, tetapi harus mengusung panggilan sebagai saksi-saksi kabar gembira yang menyelamatkan, yang datang dari Allah sendiri. Saya Ibu Francisca saja, biasa dipanggil, kalau di Proki lebih dikenal Ibu Francisca Kopong karena nama belakangnya suami. Saya memiliki 3 putri, saya bersyukur sekali karena mereka sangat aktif di gereja, KUB, lingkungan maupun di paroki. Sehingga segala sesuatu yang dikhawatirkan, dicemaskan oleh orang tua dalam kejatuhan, dalam ada persoalan, tantangan, tetapi semua bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana saya membagi waktu kehidupan keluarga dan ditinggalkan suami sudah 12 tahun lebih dengan berbagai kegiatan. Saya juga sebagai seorang karyawati, seorang ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Dengan berbagai kehidupan sosial, saya juga senang karena kita keluarga Katolik juga merasa adalah keluarga yang dipanggil untuk menjadi saksi di tengah orang lain. Saya juga banyak mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan itu dengan sukacita karena itu kita merasa bahwa kita menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain dengan kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang saya miliki. Kehidupan keluarga, tidak kesuksesan dalam kehidupan keluarga tidak terlepas dari peran banyak orang di sekitar kita. Dimana kalau di dalam kitab suci itu mengandalkan banyak tokoh-tokoh kitab suci yang menjadi sandaran, kita di kehidupan keluarga nyata, di keluarga Katolik yang nyata, di lingkungan hidup kita atau di komunitas kita juga mengandalkan peran serta banyak orang. Misalnya ada tokoh-tokoh keluarga yang menjadi panutan, ada pastor di sana yang bisa menjadi tempat pelarian kita untuk melepaskan beban atau menceritakan begitu banyak persoalan hidup keluarga. Ada banyak model keluarga-keluarga yang bisa diandalkan untuk menjadi tempat curhatan sehingga banyak persoalan-persoalan keluarga itu bisa diselesaikan di tingkat komunitas. Bagaimana kehidupan komunitas berperan penting karena kita berada di sekitar banyak orang. Kita berada di sekitar orang lain adalah keluarga yang paling dekat, yang bisa memperhatikan kita, melihat kehidupan beragama kita setiap hari, bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Omong tentang bangunan keluarga Katolik, yang paling penting di dalam keluarga adalah bagaimana komunikasi, membangun komunikasi yang baik antara suami istri, orang tua itu sendiri dengan anak. Omong tentang bangunan yang kuat dalam keluarga, dengan adanya pandemi COVID ini justru membuat pertumbuhan keluarga menjadi sangat kuat, di mana keluarga mulai disatukan kembali, keseringan bertemu, keseringan lama waktunya bersama anak, orang tua dan anak, sehingga di sana bisa dibangun komunikasi yang harmonis, bisa saling mendengarkan, bisa saling menyampaikan apa yang diingini selama ini yang mungkin hanya disampaikan melalui media sosial ataukah waktu bertemunya yang jarang. Jadi intinya bahwa
bangunan keluarga yang diinginkan atau yang diselaraskan dengan keluarga Bunda Maria dan Santo Yosef menjadi patron keluarga Katolik yang menjadi panggilan utama keluarga, sehingga kalau sampai ada tantangan, ada persoalan antara suami istri ataupun antara orang tua dan anak, tetapi mereka pasti akan mencari solusi dengan orang-orang terdekat yang dipercayai, yang diyakini bahwa keluarga ini bisa membantu orang-orang ini bisa mencari jalan keluar, mencari solusi untuk jalan terbaik untuk keluarga, sehingga pada akhirnya keluarga ini bisa kembali berkumpul, berdamai sesuai dengan keluarga yang kita patroni seperti keluarga kudus, yaitu Santo Yosef dan Bunda Maria. Pengalaman nyata yang paling sangat dirasakan adalah bagaimana keluarga itu harus berkumpul dan berdoa bersama. Banyak sekali kisah nyata yang saya rasakan ataupun orang-orang yang sering saya dampingi dan orang-orang di sekitar saya, ketika mereka sudah keluar dari jalur yang begitu jauh dari gereja, ketika mereka menemukan jalan dan pada akhirnya datang menemukan untuk berdoa dan membaca kitab suci, mereka menyampaikan bahwa ternyata di sana kami bisa menemukan satu-satunya jalan untuk menguatkan bagaimana keluarga bertumbuh, berkembang di dalamnya. Dan doa itu menjadi kekuatan yang tidak bisa terkalahkan. Doa itu bisa mengubah segala situasi di dalam rumah. Dan membaca kitab suci, ada banyak sekali pesan ternyata yang selama ini banyak mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar. Ternyata setelah membalik dan membuka kitab suci, di sana mereka menemukan, di sana keluarga menemukan, ternyata seluruh kekuatan keluarga, kekuatan untuk membangun sebuah keluarga yang baik itu ditemukan dalam doa bersama keluarga, doa orang tua setiap hari untuk anak-anak dan suami dan keluarga dan anggota keluarganya, dan membaca kitab suci, walaupun memang itu tidak sering dilakukan, tetapi di sana mereka bisa menemukan pesan-pesan yang sangat kuat untuk membangun keluarga. Hal yang tidak kalah pentingnya, Romo, bahwa sakramen juga menjadi kekuatan besar. Banyak keluarga yang mengaku bahwa setelah mereka keluar dari jalur begitu jauh dan keluar kegoncangan keluarga sudah batas kritis, mengancam perpisahan, tetapi dengan sakramen tobat mereka pergi mengaku dengan Romo, mengaku sampai bukan sekedar pengakuan tetapi melakukan berbicara dengan Romo dalam sakramen pengakuan, tetapi sampai nangis, dan akhirnya keluarga ini bisa kembali balik dan bisa menyatu kembali. Mereka menyadari betul bahwa sakramen pengakuan, sakramen pertobatan juga menjadi sangat luar biasa untuk membantu keluarga untuk keluar dari persoalan hidup. Dan karena doa yang kuat dan sakramen Ekaristi juga menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan, yang dapat mendukung bangunan keluarga itu menjadi sangat kuat. Apapun alasan, tetapi itu fakta di lapangan bahwa mereka ada keluarga yang jarang membaca kitab suci, tetapi mereka sering mendengarkan khotbah dan merayakan perayaan Ekaristi, mendengarkan apa kata orang-orang yang mereka merasa bahwa cukup diteladani di tengah ini, sehingga itu yang mempertahankan keluarga mereka. Walaupun ada persoalan yang hampir terancam pisah, terancam ini, tetapi mereka akhirnya kembali pulih dan bisa hidup damai dalam sebuah keluarga yang diinginkan oleh gereja. Saudara-saudariku, kita datang pada gagasan yang terakhir. Berjalan bersama komunitas cocok sekali dengan ketimuran kita.
Saya ingin mengakhiri bincang-bincang katekese keluarga kita kali ini dengan menegaskan keyakinanku bahwa ketika keluargamu mau berjalan bersama komunitas, rasanya Anda tidak salah pilih. Sebagai keluarga berdarah Indonesia, Anda sekalian adalah bagian dari bangsa Timur dengan naluri ketimuran yang khas. Ingat, jemaat Kristiani perdana dengan spirit komunionya, gereja perdana dibangun oleh Roh Pentekosta di tengah-tengah bangsa Timur, di Timur Tengah sana. Maka saya percaya inspirasi komunio sebagai spiritualitas komunitas Kristiani punya landasan pijak ketimuran. Komunio komunitas Kristiani rasa ketimuran. Itulah yang saya yakini. Kalau demikian, saudara-saudariku, mestinya keluarga-keluarga Katolik Indonesia lebih mudah berjalan bersama komunitas. Mestinya keluarga-keluarga Katolik Indonesia lebih enjoy, happy bertumbuh bersama komunitas ketimuran. Di mana ada nilai-nilai komunio yang bisa memperkaya keluargamu, seperti yang diinspirasikan oleh Roh Pentekosta kepada jemaat atau gereja perdana. Karena memang menghidup keluarga ala ketimuran hampir selalu ada aroma yang kental dari apa yang kita sebut dengan extended family, keluarga besar, keluarga yang diperluas. Maka saudara-saudariku, para peserta katekesi keluarga, saya ajak kita untuk mengoptimalkan nilai-nilai spiritualitas komunio yang telah Allah hadirkan dalam ketimuran kita, agar baik komunitas-komunitas maupun keluarga-keluarga kita sungguh terberkati dengan kesejahteraan yang dicita-citakan. Saudara-saudariku, para peserta katekisi keluarga yang saya kasihi, demikianlah kegiatan katekesi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiranmu semua dalam kesempatan katekesi kali ini. Doa dan berkatku pasti menyertaimu semua. Sayang yang telah lama hilang.
sembelah langit malang, alam yang lelap terbangun, segala yang hidup pujilah nama. Keluarga-keluarga Katolik se-Indonesia yang budiman dan yang saya kasihi, mari kita mengakhiri kegiatan katekese kita dengan berdoa. Doa untuk bulan keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami
tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup berkeluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencanamu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa. Menyambut kedatangan Yesus pada hari Raya Natal. Pada kesempatan yang tampan ini, saya ingin mengucapkan salam Hari Raya Natal. Semoga kelahiran Yesus melahirkan juga banyak nilai-nilai baru yang boleh kita hayati dalam kehidupan, dalam perutusan, dan pengabdian hidup kita sehari-hari, dimanapun dan sebagai apapun. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru 2021 yang juga segera menyusul. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Salam sehat, Tuhan memberkati semua.